بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare, pripun kabare dinten puniki? Mugi tansah keparingan kasarasan saking Gusti Allah nggih. Amin. Kasarasan menika salah satunggaling nikmat ageng ingkang kedah dipun syukuri. Monggo lari-lari sesarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jel-jel rumiyin nggih, jel-jel puniki kapendhet saking lagu Lir Ilir. Monggo. Yuk kanca, yuk kanca, ayo padha sinau. Sinau basa Jawa ana ing dina iki. Basa Jawa, basa Jawa, piwulang kang nyenengake. Bisa maca nulis aksara unggah ungguh basa Jawa. Lare-lare, niki gambar punapa? Nggih, leres niki wonten tulisane nggih. Niki gambar dalang tasih nglakokake wayang. Ing piwulang niki, kita badhe sareng-sareng sinau babagan prastawa budaya. Dalang ingkang tasih nglakokake wayang menika salah satunggaling tulodo prastawa budaya. Punapa niku prastawa budaya? Prastawa budaya yaiku kedadean ingkang dados budaya ten masyarakat utawi asiling budaya. Jadi prastawa budaya yaitu sebuah peristiwa yang sudah menjadi budaya di masyarakat atau hasil dari budaya. Budaya itu berasal dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Lare-lare, punapa tulodo saking prastawa budaya? Anak-anak, apa contoh dari peristiwa budaya? Contoh dari peristiwa budaya menika wonten wayang, riyoyo, mudik, halal bihalal, cilian sederek lan sapanunggalipun. Contoh dari peristiwa budaya yaitu wayang, makan bersama setelah salat Idul Fitri, mudik, halal bihalal, berkunjung ke saudara dan lain sebagainya. Ten Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, "Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Ampun kesupen nggih, elkane dipun waos lan dipun damel. Cekap semanten lare-lare, monggo kita pungkasi waosan niki kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.